memberitakan, menyatakan kepada Bani Israel, yakni di dalam kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi. Bumi mana? Bumi Palestin. Itu dua kali. Jadi dia kata kami menyatakan waqadaina, dan kami menceritakan. Jadi apa maksud menceritakan ni pula, memberitakan ini? Maknanya memberitakan itu kita boleh katakan ya, qada kita itu perkara yang telah ditetapkan beritanya begitu, begitulah ceritanya, maka itulah dia yang berlaku. Berita ni sudah siap begitu ya, itulah habarnya. Maknanya itulah habarnya, itulah yang berlaku kepada kita kemudian. Mungkin di situ juga boleh kita jadikan makna kepada pernyataan qada itu ya, memberitakan. Ada lagi apa? Qada itu juga memberi makna menghendaki. Pengertian ini diambil dari ayat firman Allah, iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yang bermaksud apabila dia hendak meluluskan sesuatu perkara, menghendaki sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu ia menjadilah ia. Ya. Jadi perkataan iza qada, apabila ia menghendaki suatu perkara, maknanya boleh juga bermakna menghendaki. Ya. Bila bermakna menghendaki itu dia menjadi apa kepada kita, dan itu yang Allah kehendaki pada kita berlaku, dan dia begitu. Ya. Apa maknanya Allah kehendaki benda yang dikotorkan itu? Maknanya itu yang dah dikehendakinya. Allah telah merancang begitu. Maknanya Allah telah menghendaki begitu untuk kita. Ya. Jadi boleh dikatakan menghendaki itu. Lagi dia kata, qada juga memberikan makna menjadikan. Pengertian ini diambil dari ayat firman Allah, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain, lalu ia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Ya. Lalu ia menjadikannya 7 langit fi yawmain, daripada dalam 2 masa ataupun 2 hari. Ya, faqadahunna, qadahunna. Jadi perkataan dekat situ. Jadi menjadikan. Ya. Jadi kalau kita kata qada kita itu menjadikan, memang Allah menjadikan. Kita ni macam itulah Allah menjadikan kita. Gitu ya. Apa yang berlaku besok lusa tulah tunggu minggu depan bulan depan, begitulah Allah menjadikan kita. Jadi boleh juga ya, digunakan perkataan menjadikan itu untuk memberi maksud kepada perkataan qada itu. Baik. Kemudian dia kata perkataan qada dalam Al-Quran dapat kita memahaminya bahawa qadar itu ialah sesuatu peraturan umum yang telah diciptakan Allah untuk menjadi dasar alam ini, di mana terdapat undang-undang atau hubungan antara sebab dan akibat, telah menjadi undang-undang alam atau dalam istilah Islam sunnatullah yang abadi, di mana manusia juga berjalan di atas sunnah Allah itu. Okey, jadi dia kata qadar ini lebih menjurus kepada undang-undang alam. Kenapa dia kata begitu? Sebab kita seringkali menyebut perkataan qadar itu dengan sebutan yang, dengan istilah sebutan yang sedikit berbeza, iaitu takdir. Udah takdirnya begitu. Nah, macam mana ni? Ya.
kita buat begini ni jadi ni begitu katanya. Nah, macam mana begitu lah jadinya? Macam mana kita buat begini katanya? Ada takdir tu. Itu sebenarnya qadar. Ya, hukum alam ataupun sunnatullah. Ya. Baik. Saya ulang balik perkara itu. Kemudian dia kata, pengertian qadar di dalam Al-Quran dapat kita memahaminya bahawa qadar itu ialah suatu peraturan umum yang telah ditetapkan Allah untuk menjadi dasar alam ini. Ya, satu peraturan umum yang telah Allah tetapkan untuk menjadi peraturan kepada alam ini. Dasar undang-undang alam. Undang-undang jalan raya, undang-undang negara, undang-undang antarabangsa, macam-macam undang-undang itu buat. Dia membakar, tapi bayangkan kalau tidak
kita makan benda mentah lah tu. Ya. Macam mana rimau, singa makan binatang mak dia tangkap tu, dia main gigi-gigi koyak-koyak gitu dia. Kita pun terpaksa makan kopi tu, api tak ada. Maka Allah takdirkan adanya api, maka bolehlah dia membakar, dia sebenarnya memasak. Ya. Yang kita tahu begitu, kerana orang tahu hukum alam, orang tahu sunnatullah, kerana orang tahu mengeksploitasikan apa yang Allah beri, maka orang boleh mencipta berkisjum. Ya. Berkisjum ni sebenarnya kalau negara-negara sejuk, dosa atau cari berkisjum tak ada. Ya. Macam naik dinding highland ni, hotel ni besar, ada bacon tak ada kita tengok. Oh. Kalau bubur dia bacon, tak apa cerita juga. Jadi tempat-tempat sejuk ni tak ada sejuk. Yang mencipta sejuk ni tempat-tempat panik. Ya. Maka macam mana dia boleh mencipta? Dia menggunakan hukum sunnatullah. Oh Allah jadikan ini begini, ini begini, ini begini, ini. Di akhir ada begini. Bila akhir jadi begitu, dia menggunakan benda itu. Dia menggunakan benda itu. Maka terciptalah satu peti. Di dalam peti itu udaranya sangat-sangat sejuk sehingga boleh mencecah 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius ini maksudnya apa? Maksudnya boleh buat air batu. Maksudnya pasal air akan beku pada 0 darjah Celsius. Air akan beku. Kalau air mendidih, dia mendidih pada 100 darjah Celsius. Cerdik tak cerdik orang yang buat jaga suhu tu, ya. 0 darjah Celsius air beku, 100 darjah Celsius air menggelegar. Jadi air terkena itulah dia jadi air. Kalau bawah pada itu jadi air batu, atas pada itu dia luar. Ya. Jadi orang yang mencipta peti ais itu dia menggunakan gas freon. Ada tu dengan freon lah. Gas ini dia menyejukkan sangat sejuk. Kira adik-adik cecair tadi tu dan nitrogen tu dari pagi itu tapi itu betul-betul gas. Dia jadi sejuk gila. Orang kata orang kata orang sama sejuk gila. Ya, benda sejuk gila ni. Sejuk gila. Bila ditiup dengan angin, angin melintas dia, angin jadi sejuk. Jadi angin jadi sejuk, dia kekal sejuk. Jadi ekor. Ya. Jadilah peti ais. Ya. Kalau dia sejuk, angin tak tiup. Macam juga ekor, petik ibunya tapi suis kecil tak petik. Logo tak jalan. Berketul ya ekor tu dalam. Ya. Berketul ya ekor tu dalam tu. Maksud dia, tuan-tuan buat eksperimen tak percaya. Tuan-tuan tutup, offkan dia punya blower. Tapi ekor yang offkan ibu tu. Biar kita dua orang musim. Lepas setengah jam, tuan-tuan petik ekor. Menyempur keluar lagi. Nak apa ni? Pasal angin tak tiup, dia akan jadi ekor itu. Dalam dia. Benda ni semua, Allah yang tetapkan. Kita tahu ke dia? Allah yang tetapkan. Macam mana? Macam mana kereta kita motosikal boleh berjalan? Kita pulih tak minyak, hijau tak minyak, pedal minyak. Kereta tu berjalan ke depan. Macam mana? Macam mana dia boleh berjalan? Dia berjalan sebab enjinnya hidup. Macam mana enjin tu boleh hidup? Enjin tu boleh hidup kerana berlakunya kitaran tekanan di dalam. Apa kita tekanan? Tekanan apa? Dia telah berlaku letupan. Maka Allah telah menetapkan begitu. Manusia faham, dia ambil ini, exploit benda itu jadi begitu. Oh, apa dia? Udara. Udara dia boleh dimampat. Dimampatkan. Maknanya dari